Oke, balik lagi di channel ini untuk menguak kebenaran dari memori Vigen 128 GB. Yang belum nonton unboxingnya silahkan di video yang sudah saya tandai di pojok kanan atas video. Buka tab baru, tonton, terus balik lagi ke sini. Oke, yang pertama saya masukkan dulu memorinya. Dan seperti di video sebelumnya, walaupun dia 108 GB, yang bisa dipakai hanya 116 GB. Oke? Kalau gitu, langsung ke video tesnya. Di sini saya menggunakan aplikasi bernama H2 TSW. Dan di sini hanya ada dua bahasa ya, yaitu bahasa Jerman dan Inggris. Serta ada pilihan untuk tesnya, mau semua yang ada, maksudnya semua kapasitasnya, atau sebagian saja dengan menyebutkan jumlah kapasitas yang mau dites. Dan saya di sini tujuannya untuk menguak kebenaran, wis. Jadi saya memilih yang seluruh kapasitas yang tersedia. Setelah itu pilih Write and Verify. Akan muncul peringatan info seperti ini, lalu tekan OK. Dan silahkan tunggu untuk proses penulisan serta verifikasi dari aplikasinya. Dan ini akan memakan waktu yang lumayan lama, tergantung kapasitas dari memori yang ingin kita tes. Jika ada error, dia akan langsung berhenti dan mengatakan errornya di mana.
Dan setelah tes berjalan selama hampir 3 jam, dan aplikasinya mengatakan bahwa tes berhasil tanpa error. Wow, ini hati saya senang. Yang berarti memori Vigen 108 GB yang saya beli di bawah 220.000 ini asli kapasitasnya dan bukan KW. Mantap. Serta pada aplikasinya dikatakan kita bisa menghapus file yang digunakan aplikasinya untuk mengetes memori tadi. Kita cek. Nah, berikut file-filenya. Daripada ngusat satu, langsung di format aja. Dan setelah diformat, tidak terjadi perubahan apapun. Serta memori siap dipakai. Oke, sekian untuk menguak kebenaran dari memori Vigen 128 GB ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.